Ya pemirsa, mantan istri Ivan Wirata, Karyani Ahmad, hadiri mediasi terkait gugatan hutang piutang mantan suaminya dengan Syarif Hasan. Pada kesempatan tersebut, Karyani sebelumnya mengaku sama sekali tidak tahu jika ada hutang antara suaminya dengan Syarif Hasan. Mantan istri Ivan Wirata, Karyani Ahmad, hadiri proses mediasi kedua perkara hutang Ivan Wirata dengan Fasa di Pengadilan Negeri Jambi. Pada kesempatan tersebut, dirinya menyebutkan tidak tahu sama sekali jika ada hutang yang dilakukan Ivan Wirata terhadap Wali Kota Jambi Fasa. Penasihat hukum Karyani, Saiful, mengatakan Karyani mempunyai itikad baik dalam permasalahan tersebut, meskipun Karyani tidak diwajibkan membayar utang tersebut. Dengan catatan kliennya juga ada niat baik untuk membantu membayar utang tersebut. Hadir ke sini sebagai pengadilan dengan itikad baik mengadili proses mediasi ini, itu yang diatur oleh Perma Nomor 1 tahun 2016. Dan hari ini prinsipal langsung yang hadir hari ini, Ibu Ketua, Ibu Ketua Karyani, menyampaikan perihal-perihal yang penting urgent yang harus disampaikan pada mediasi hari ini terkait masalah utang-utang itu. Yang jelas, klien kami tidak diwajibkan untuk membayar utang itu, utang terhadap apa saja itu. Namun, klien kami beritikad baik untuk membantu membayar utang itu. Hingga kasus gugatan yang bergulir sampai proses mediasi berjalan, belum ada tanggapan dari Ivan Wirata terkait gugatan mencapai 3,5 miliar rupiah tersebut. Iqbal, JEK TV, melaporkan.